Assalamualaikum sahabat bola. Kembali lagi ke channel SSB Puyol Sport 05 yang menyajikan info menarik seputar olahraga dan sepak bola. Baru-baru ini perwakilan PSM Makassar datang berkunjung ke Stadion Kaligawa. Kedatangan official PSM ini didampingi oleh Dispora Kabupaten Goa. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kondisi dan kelayakan Stadion Kaligawa sebagai tempat latihan tim kebanggaan PSM Makassar. Menurut informasi yang beredar di Kabupaten Goa, Stadion Kaligawa akan digunakan sebagai tempat latihan PSM Agustus mendatang. Benar tidaknya PSM Makassar latihan di Stadion Kaligawa? Hanya Pemkab Goa dan official PSM yang tahu. Tapi menurut saya, Stadion Kaligawa layak menjadi tempat latihan PSM Makassar. Dan pastinya juga warga Kabupaten Goa sangat antusias menyaksikan tim PSM Makassar berlatih di stadion tersebut. Baik, sahabat bola, videonya sudah dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus ada memberikan info yang menarik. Salam sepak bola.